Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wa adama nafa'na barakatihi wa bika fid dharain. Qala al-bab as-sabi' wal 20, bab yang ke-27. Adabul insan ma'fi iyadatil marid, adab seorang manusia ketika menjenguk orang sakit ya. Jadi kita ya dalam rangka kita taqarrub ila Allah, kita juga harus belajar adab ya. Karena masalah adab sangat penting. Berapa banyak orang melaksanakan yang sunnah tapi melanggar adab. Banyak orang yang melaksanakan sunnah tapi melanggar adab. Justru ini yang tidak menyampaikan orang kepada Allah. Ya, karena sunnah yang nyampein seseorang kepada Allah adalah sunnah yang dikerjakan dengan adab. Ya, termasuk masalah jenguk. Ya, banyak orang jenguk orang sakit sunnah, tapi nggak pakai adab. Nah, ya. Ya, jadi menjauhkan dia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apa adabnya? Pertama, yang bagi qabla an ya'udal maridu ikhtiarul waqtil munasib. Sepatutnya sebelum seseorang menjenguk orang sakit, dipilih waktu yang paling tepat, waktu yang pas tuh ya. Jadi kalau kita menjenguk orang sakit, cari waktu yang pas. Wa ba'dun nas yata'ajjal iyadatal marid. Ya. Fabi mujarradi sama'ihi anna fulan qad kharaj min ghurfatil amali. Ini dia, ini salah tulis ya. Ya'ti ya, itu. Ini salah tulis ya. Dicoret aja, diperbaiki ya. Tadi betulin lagi. Qad kharaj min ghurfatil ya amaliyah yazhab ilaihi mubasyarah. Ya, jadi sebagian orang kadang terlalu terburu-buru jenguk orang sakit. Hanya sekedar dia mendengar bahwa si fulan udah keluar dari ya ruang operasi, dia langsung buru-buru untuk menjenguknya ya segera itu ya. Ini keliru ya. Kadang orang, mana si fulan? Noh, baru pulang habis dioperasi. Nah, jangan langsung apa? Waqad yakunu hadzal marid yahtaju ila raha, dan terkadang orang yang sakit habis dioperasi butuh istirahat. Dia baru pulang suruh istirahat dulu. Tanya dah keluarganya, kira-kira dia nyaman enggak dijenguk gitu. Ya. Fa yusabbibu harajan lahu, maka dengan sebab dijenguk justru menyebabkan jadi masalah buat yang sakit. Wal afdalu huna, dan yang paling afdol di sini annata ajjala ziyarah ya, dia itu bersegera untuk mengunjungi illa liyusaidahu fi hajatihi ba'da ruju'ih minal mustashfa ya, untuk memberikan kesenangan tuh ya, atau enggak untuk membantunya ya tuh, liyusaidahu artinya liyusaidahu, untuk membantunya. Jadi gini, jadi kalau mau jenguk boleh, tapi dengan syarat jenguk untuk ngebantuin dia. Bukan jenguk sekedar jenguk. Kan ada orang tuh, kalau dia jenguk sekalian misalnya jemput, nah itu sekalian. Atau jenguk ngurusin ya, apa namanya? Keluar rumah sakit tuh ya. Jadi bukan sekedar jenguk. Kalau yang mau langsung silakan langsung gitu. Cuman kita ngapain ke sononya? Bantuin dia pulang gitu. Paham? Kan orang rumah sakit kadang bawa baju, bawa pakaian, nah kita yang bawain gitu. Jadi nggak sekedar datang doain, nggak gitu. Tapi kita memang ya bantu dia untuk pulang dari rumah sakit itu. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'udu maridun illa ba'da thalathin, akhrajahu Ibnu Majah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
tidak mengunjungi, tidak menjenguk orang sakit kecuali setelah dia 3 hari. Ya. Jadi kalau orang sakit baru sehari jangan langsung dijenguk ya. Kecuali tadi dia jenguk buat bantu, silahkan. Contoh, ada teman kita kecelakaan, yuk naik motor jatuh. Nah, kita boleh langsung ke rumahnya dengan tujuan apa? Pengen bantu nyembuhin, bantu ngobatin gitu ya. Jadi kalau kita misalnya melihat teman kita sakit, tunggu saya berapa hari? 3 hari gitu ya. Tuh. Nah, makanya kemarin saya jelaskan tuh, kalau ada kita punya jamaah biasa kumpul ya di masjid, sholat jamaah 3 hari nggak nongol, nah tanyain kabar ya. Atau nggak ngaji nih, udah 3 minggu nggak datang ngaji, tanyain kemana ente, kita 3 minggu nggak ngaji gitu ya. Ya misalnya siapa, Eko misalnya, Eko mana, Eko nggak ngaji duluan ya. Mana yang nggak ngaji tanyain ya, tuh bentuk kepedulian kita sama teman kita ya. Wa kadzalika la yakhtar waqtan yazunnu annal marid qad yakunu na'iman fihi. Nah, begitu pun ya, tidak boleh kita memilih waktu yang ya diduga orang yang sakit itu sedang dalam kondisi tidur ya. Jadi kalau kita pengen nyari waktu jenguk, jangan di waktu yang kira-kira orang sakit tidur. Jam berapa tuh? Ya, malam misalnya, jam 11 malam mau jenguk orang sakit, ya Allah. Atau enggak Joho, habis makan sih siang, mungkin dia mau istirahat. Kapan kira-kira nyuk? Pada asar enggak, ya kan makruh. Tidur pada asar. Makanya orang kalau mau nyungukin orang, mau main ke rumah orang, bagusnya habis asar. Karena biasanya habis asar orang, enggak ada yang tidur. Tuh. Tapi tanya dulu. Tuh. Yang kedua, wayang bagi ayab da'asu'ala halal marid wala yuthkila alihi fisu'al. Dan sepatutnya, sepantasnya, ya, ya ayyabda'a dia memulai dengan pertanyaan akan kondisi si yang sakit tadi. Ya, jadi kalau kita jenguk nih, tanya dulu gimana kabarnya, rena kan belum gitu. Ya. Jangan langsung nanyain utang, utang belum bayar ya. Makin sakit gitu. Atau ngasih kabar, kabar yang apa? Yang bikin dia makin sakit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Sanan banget ente ya. Udah sakit, mantan pakai nikah lagi, waduh makinan sakit. Tapi tanya apa tuh, kak, kabar, gimana kabarnya, sehat tuh ya. Tuh jangan kasih kabar yang berat-berat ya. Makanya suatu hari salah seorang sahabat, kalau nggak salah namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau nggak salah ya, saya lupa akhirnya tuh. Ini sahabat suatu hari ikut perang bareng Rasulullah. Ketika perang, anaknya lagi sakit tuh. Posisinya berangkat, anak lagi sakit. Itu pasti suami perang, enggak lama anaknya meninggal. Nah, ya. Pulang dari perang, ini istrinya pengen ngabarin, cuman enggak langsung. Dikasih prolog dulu, ya. Pas pulang nyampe dikasih makan. Makan, ngobrol malam. Enggak langsung dikasih tahu enggak. Ya, bahkan malamnya masih sempat berjima dengan istrinya. Pagi-paginya baru dikabari, "Mana anak kita?" Iya ya, anak kita udah meninggal. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Tuh begitu ya. Jadi kalau orang capek dari mana-mana, apalagi habis perang, pulang-pulang jangan dikasih tahu kabar enggak enak ya. Pulang dari Pandeglang capek ya. Langsung nih ya. Kemarin debt collector kemarin nagih utang, masyaallah. Belum hilang pegelnya, entar besok atau besok itu ya. Paham ya, biasain gitu kalau kita ya tuh, ngelihat orang capek mukanya, raut mukanya udah capek, jangan ditambahin beban ya. Kalau mau ngabarin sesuatu yang nggak enak, nunggu waktu istirahat dah, udah enak udah santai baru kita kasih tahu gitu ya. Paham jelas? Wala yuskil alaihi fi sual, jangan ngasih pertanyaan yang berat-berat. Orang lagi sakit, ustadz lagi sakit tuh. Ini murid jenguk, guru mau nanya ini irobnya apa? Mana irobnya susah lagi. Kalau mau ada khabar mah gampang. Ini irobnya nih muskil ini. Bentar di kitab Syara Alfiah ada halaman berapa ya, guru? Halaman berapa? Jilid berapa? Cetakan apa? Gurunya nyari dari bujang paling mana?
jangan yang susah-susah ya. Wa yusannu ayyakul indal marid, dan disunahkan mengucapkan di sisi orang yang sakit kalimat tanfis ya. Kalimat tanfis apa itu? Contohnya la ba'sa 'alaik satushfa biiznillah. Tuh ya. Jadi kalau kita datang ke rumah orang sakit, kalau bisa ngomongnya yang enakin hati. Ya, ngomongnya yang enakin hati orang yang sakit itu. Ah, ini mah enggak apa-apa. Baik-baik insyaallah. Tuh. Sama tetanggaannya sama nih, kemarin sakit begini, 2 hari baik sembuh loh, gitu. Ya. Sama kayak kita punya guru ya. Datang orang sakit padahal disantet. Padahal disantet, disihir. Tapi apa bilangnya? Baik, enggak apa-apa. Baik. Tuh. Ya. Ana inda dhanni 'abdi, aku tuh tergantung persangkaan hamba-Ku, kata Allah begitu. Jadi kalau orang sehat, dia tersuges di otaknya dia kena sihir, ya. Sakit enggak? Sakit. Ya. Dia suges nih. Habis pulang dari tempat, ya, habis ada masalah sama orang. Yang apalagi masalahnya sama orang-orang Banten misalnya itu ya. Pikiran dia. Kepalanya pusing. Aduh. Kepala berat banget ya. Aduh, dikirim kali ya, dikirim gitu. Bukan, asam lambung naik. Karena stres, kepikiran, akhirnya apa? Asam lambung naik. Akhirnya kepala pusing, dadanya sesek. Itu bukannya sihir, tapi asam lambung naik. Ya, saya pernah ceramah di daerah Jakarta Timur. Berangkat jalan kepala pusing, wah biasa doping, makan Paramek, minum Paramek, habis minum Paramek selesai belum hilang pusingnya, masih pusing juga, ceramah sambil pusing, rapi ceramah, rapi maulid, makan kebuli, hilang, ternyata bukannya pusing tapi lapar tuh ya. Jadi jangan seuzon nih orang kagak kirimin dibilang kirimin nih, baik-baik hati-hati. Jadi ketika ada orang sakit, jangan ngucapin kalimat yang apa? Yang nakut-nakutin dia. Ini kayaknya kanker dah nih. Astagfirullahaladzim. Tuh tangan ente berjendol, tumor itu. Wah, bukan, ini bisul. Bedain tumor sama bisul itu ya. Ada kita punya jamaah cerita kemarin tuh ya, dia punya sakit. Ya, di sininya berjendol. Berjendol sih. Ya, bukan bentol bukan. Begitu doa gede. Diusap-usap, dibacain doa. Allahumma rabban nas, azhibil ba'sa, anta syafi, antal mu'afi, isfi mardhi. La syifa illa syifa. Tiap hari didoain. Pas berapa lama hilang kempes. Enggak pakai dioperasi. Jadi pikiran yang sehat membantu kesembuhan manusia. Kalau orang sehat, pikiran enggak sehat sakit. Ya baik, sekarang zamannya asam lambung nih. Ya Allahu alam tuh ya. Kenapa ya zaman sekarang asam lambung padahal makanan banyak tuh ya. Mungkin nih wallahu alam, asam lambung itu ya ada yang bilang sebabnya pikiran, stres. Ya. Stres. Emang orang sekarang pada banyak yang Au inna hadza al-marad laysa khatiran, atau kalimatnya apa? Sakit begini mah nggak bahaya. Ya, ada orang meriang, wah menggigil kan, wah DBD nih DBD, khusus DBD, radang, banyak minum es itu, DBD tinggi banget sakitnya kan, kayak sakit orang kaya kan itu, ya. Sakit orang kampung apa sih, pilek, ampek, meriang, sok angin tuh, ya. Ini kayaknya penyakit ini kayaknya apa namanya? Bronkitis. Keren banget namanya kan tuh ya. Atau kalimatnya sayu'afikallah, semoga Allah berikan engkau afiat insyaallah, dan lain-lain tuh. Ya kalau Nabi apa? Tahur insyaallah. Jadi kalimat tahur insyaallah itu sebenarnya bukan doa. Tapi kalimat tanfis tuh ya. Bukan doa itu. Kalau doa itu Allahumma Rabban nas, itu doa azhibil ba'sa, itu doa baru namanya ya. Wa nahwa hadzal kalam ma lam tadhhar 'alaihi 'alamatu qurbi ajalna, tapi doain begitu dengan ya
syarat selama tidak nampak atas dirinya tanda-tanda ajalnya udah deket tuh. Ada aki-aki 90 tahun udah setahun di kasur aja rebahan begini kan gitu, hidup kagak mati kagak, ya baik kayak insya Allah baik udah setahun begitu udah doain insya Allah Allah kasih yang terbaik, Allah mudahkan gitu aja ya. Jadi kalau misalnya emang orang udah pengen meninggal ya udah doain husnul khotimah gitu ya. Ya. Jadi jangan apa? Jangan doain yang tadi tuh ya. Tenang kek, santai. Entar kalau udah baik kita main futsal lagi insyaallah. Masyaallah main futsal. Kayak main futsal patah tulang ya sledingnya. Wa zalika li anna tanfis an ajalil marid yusa'id katsiran fi sur'atil bur'i minal marad, karena dengan orang ditanfis ya, dikasih motivasi ya tuh an ajalil marid ya, dari ajalnya seorang marid yusaid kathiran, itu membantunya, sangat membantunya dalam rangka proses penyembuhan dengan cepat tuh ya. Wa hadza ilajun mujarrab, ini adalah obat yang sudah teruji. Jadi kenapa kalau orang sakit di sekolahan kan sakit tuh, dijengukin teman-teman sekelas, besoknya sekolah, betul gak? Iya kan? Asuh sakit, ditengokin sekelas, besoknya sekolah. Kenapa sekolah? Itulah pentingnya ya silatur rohim itu ya. Makanya kalau kita pengen bunuh orang perlahan, dek, kunci aja di rumah, jangan kasih ketemu orang, pikirannya buruk, pikirannya jelek, suntuk, mati itu orang. Ya sama tuh kalau misalnya udah punya istri, ntar ajak jalan-jalan. Ya. Jadi kalau santri markas jalan-jalan mulu, ya. Keluar sono, ngaji sini. Banyak yang dilihat, insya Allah nggak stres. Apalagi liatin sapi itu kan gitu. Jalan-jalan. Dihitungin sapi al-ikhlas sekian, sapi patahilah sekian, buat itu gitu. Wa ma'ruf bainan nas, dan sudah terdikenal di antara manusia. Wa minas sunnah, termasuk perkara yang sunnah. Idza 'adal insan maridon, kalau orang itu jenguk orang sakit, an yad'u lahu bisyifa ya, mendoakannya untuk kesembuhan. Doain itu ya. Doainnya Allahummaghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu doanya gitu. Bukan, itu doa buat orang yang meninggal tuh ya. Jangan salah doa ente ya. Hafalin tuh doanya. Wa ayyarkihi bil Qur'an, dan diruqyah dibacain Qur'an. Ya, diruqyah dibacain Qur'an. Kama fa'ala as-sahabah radhiyallahu anhu an Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala 'alal marid, Rasul kalau menjenguk orang sakit, Rasul bacakan adhibil ba'sa rabban nas. Ya Allah, ya hilangkanlah sakitnya dia. Isfi anta syafi, la syifa illa anta isfi syifaan la yughadiru saqama. Ya. Itu doanya. Wa yang bagi alaman yaud maridon. Nah sekarang adab buat yang jenguk. Ya sepatutnya bagi orang yang jenguk an yudak kirahu bis sabar alal marid. Ngingetin yang sakit untuk sabar dengan sakitnya tu ya. Yang sabar ya. Insya Allah Allah angkat derajat ente itu. Gitu. Begitupun wajaza isabirin, ingetin akan balasannya orang yang sakit. Ya, orang-orang yang bersabar. Alladzi wasafahu rabbuna fi kitabihil karim, yang telah Allah sifatkan dalam Al-Qur'an, faqala walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wassamarat wabasyyiris sabirin. Ya, berilah kabar buat orang yang bersabar. Siapa itu yang sabar? Alladzina idza asabathum musibatum qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa balasannya? Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka lah orang yang mendapatkan rahmat, kucuran, shalawat. Makna shalawat adalah rahmat. Makna shalawat dari Allah buat hamba namanya apa? Rah. Tapi Allah katakan ulaika alaihim shalawat mir rabbihim wa rahmah. Diulang lagi rahmat. Pertanyaannya, rahmat yang pertama apa itu? Gitu ya. Kan tadi kan salawat namanya apa salawat? Rahmat. Terus kenapa Allah sebutkan lagi? Ya.
Artinya rahmat yang dikasih buat orang yang sakit, dia sabar berbeda dengan orang sabar yang lain itu. Ya. Jadi rahmatnya khusus. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslim min nasab wala wasab wala hammin wala hazun wala azan wala ghammin wala ghamman wala ghammin, dan tidaklah seorang muslim tertimpa rasa capek, sakit, sedih, galau, ya, azan disakitin, hatta syaukah, sampai pun dia terkena duri yusyakuha yang tertancap pada dirinya, illa kafarallahu biha, melainkan Allah akan ampuni, Allah akan hapus, ya, min khotoyahu, segala macam kesalahannya itu, ya. Jadi apapun yang manusia dapatkan dari rasa sakit, sedih, galau, gelisah, sampai duri yang menancap, itu ngampunin dosa kita itu, ya. Ya, makanya kalau gak mau kena sakit, ya jangan berbuat dosa itu, ya. Walaupun kadang dosa juga belum tentu gara-gara, walaupun sakit juga belum tentu karena dosa, tapi banyak orang sakit gara-gara dosa. Walaupun orang sakit belum tentu karena dosa, banyak orang sakit gara-gara dosa. Walaupun orang yang sakit belum tentu ingetin tuh, ya. Makanya ada seorang ulama namanya Abu Suja, ya, dalam kitab syarah Fathul Qarib, ya, atau syarah Matan Takrib, namanya Al-Imta, saya baca dalam mukaddimahnya. Walaupun sebagian ulama-ulama sekarang mengatakan itu bukan Abu Suja pengarang Fathul Qarib, pengarang Matan Takrib, tapi ada yang mengatakan namanya Abu Suja. Itu Abu Suja umurnya 160 tahun. Ya, 60 tahun, panjang umur. Ditanya, kok antum udah 160 tahun kagak pikun, kagak sakit? Apa sebab, ya Syekh? Kata beliau, saya jaga anggota tubuh saya di masa muda, maka Allah sehatkan di masa tua. Tuh, ya. Jelas paham? Tuh, ya. Jaga dari apa? Dari maksiat. Kemudian yang keenam, an la yutila ziarah, jangan berlama-lama, ya, kalau kita jenguk orang sakit tuh, ya, sampai 3 jam, sampai rokok habis sebungkus, masya Allah, lama banget, ya, orang yang sakit dari duduk ngobrol sampai rebahan lagi itu, udah teh habis 3 gelas, kopi 3 bungkus tuh, ya. Sampai makanan dibawa, dimakan lagi apa gitu. Kelamaan, ya. Enggak boleh jenguk orang sakit lame, kecuali yang sakit minta. Beda lagi ceritanya itu. Orang sakit kadang butuh support, butuh hiburan. Ya, ada tuh orang yang begitu, biasanya orang yang sakitnya udah lama. Kalau yang sakit udah lama, udah bosan banget di rumah nih, pengen main enggak bisa main. Nah, yang begitu temenin sampai maghrib juga nggak apa-apa, kan gitu. Tapi kalau yang sakitnya bentar, nah ini butuh istirahat tuh, ya. Misalnya sakit sebentar gitu 3 hari, udah. Waalaikumsalam, ya. Udah kita baca doa Fatihah gitu. Selesai, udah Anda pamit, ya. Pulang tuh gitu. Ya lu pecekelin, ya. Cekelin tanah kayak apa gitu cerita. Duit lah duit, masih ya kertas masa daun sih. Cekelin tuh itu, apalagi 1 juta tuh, makin sembuh besok kayaknya udah sekolah itu, langsung kerja lagi insyaallah. Wa hadza mukhalifun li hadil Islam, ini bertentangan dengan, ya, ajaran Islam dalam menjenguk orang sakit, bal fi ziarah umuman, ya, bahkan ketika ziarah secara umum tuh, ya, kalau bisa kalau berkunjung kemana-mana jangan lama-lama. Ba'dun nas yuksir min su'alil marid an halih, sebagian orang banyak, ya, bertanya tentang keadaan orang yang sakit. Bal yuridu minhu an yuhkiyalahu kisah maradihi min awalhiya ila akhiriha. Nah, bahkan ada yang nanya tuh, ya, lu ngapain sakit? Ini sakit ini, cerita-cerita.
Awalnya emang gimana dulu ceritanya awalnya? Cerita awalnya dulu gua masih sekolah dulu. Nih dari mana nih? Awal apa tengah nih? Akhirnya kan dia ngomong banyak tuh. Jangan. Gak usah pakai banyak nanya. Sama kayak orang meninggal kan ya. Dia kenapa meninggal? Dia sakit apa dia? Akhirnya sehat-sehat aja. Kan begitu. Entar nanya lagi. Dia gak meninggal. Begitu orang semuanya nanya. Orang keluarga lagi sedih, lagi duka. Jangan disuruh cerita. Ya. Ntar aja kalau udah bayar, udah mulai 7 hari itu baru. Emang apa sih Ustadz Ujang meninggal cepet? Biasa. Dia sakit hati. Jadi kalau udah seminggu baru nanya, ya orang lagi sibuk, ya kan? Kan hari pertama lagi ngurusin tamu tuh banyak banget. Pak RT datang, Pak RW datang. Mana nih anak taklim kan temennya banyak, ngaji di mana-mana. Datang semuanya nanya kenapa meninggal, kenapa meninggal, capek gak kira-kira? Gak usah ditanya lagi. Ya. Nah, ini bisa apa ya? Ya, bisa ya menyakiti orang yang sakit. Bal mimma yazidu min illati, bahkan bisa nambahin sakitnya. Makanya ada seorang guru Quran, guru kita cerita, Kiai Hamid. Ada guru Quran yang lagi sakit, guru Quran lagi sakit. Tiba-tiba ya denger orang lewat baca Quran, bacanya salah, tambah sakit. Ya, bacanya salah, harusnya matnya panjangan dikit, kurang panjang tuh, sakit itu ya. Jadi begitu ya. Jadi kalau kita jadi guru Quran, jadi guru Nahu tuh ya, kalau dengar orang baca kitab salah gimana tuh? Sakit tuh pengen. Wa qala Allahu ta'ala, maksud qala Allahu ta'ala apa itu? Jadi apaan aja yang kagak nyenakin bisa nambah sakit. Wada khala rajulun ala Umar bin Abdul Aziz ya'uduhu fi maradih fasa'alahu an illatihi fa'akhbarah faqala Zair inna hadhir illah ma syufiya minha fulan wa mata minha fulan. Masya Allah ya. Suatu hari ya, khalifah yang kelima ya, al-imam Umar bin Abdul Aziz ya radhiyallahu anhu, datang seorang laki-laki jengukin beliau ya. Kemudian apa? Dia nanya tuh fasa'alahu an illatihi, dan dia nanya tentang ya tentang sakitnya. Tuh. Fa akhbarahu, dia kasih tahu, ya saya sakit begini begini begini. Faqala Zair, maka berkata orang yang menjenguknya, inna hadhihi illah ma syufiya minha fulan. Ini sakit model begini, si fulan aja enggak baik. Bahkan si fulan mati gara-gara sakit ini. Kata Umar Abdul Aziz apa? Idza utta maridan fala tan'a ilaihi al-mauta wa idza kharajta anna fala takut ta'ud ilaina. Kalau ente jenguk orang sakit ya, maka jangan ceritain orang yang udah mati tuh ya. Jangan cerita orang yang udah mati. Kenapa? Ntar orang jadi apa? Jadi down tuh. Ya apalagi orang sakit jantung diceritain, Pak, anak bapak hamil, astagfirullahaladzim, langsung mati tuh, langsung jantungan kaget itu. Wa idza kharajta anna, kalau engkau sudah keluar dari kami, jangan balik lagi kemari. Maksud apa ya? Jangan balik dah, ngomongin begitu sih begitu ya. Yang terakhir, yustahab talabud du'a minal marid. Nah, disunnahkan orang yang sehat minta doa dari yang sakit itu ya. Kalau kita kan biasanya apa ya, yang sakit minta doa yang sehat. Disunahkannya yang sehat minta doa yang sakit. Ya. Kenapa? Li'annahu mutarrun ya. Wa du'auhu asra ijabatan min ghairi, karena ya, merekalah orang yang sedang mutar ya. Orang yang sedang terdesak ya. Kalau bahasa kata mereka sedang dekat sama Allah tuh. Ya, manfaatkan kedekatan orang yang sakit sama Allah dengan kita minta doain dia. Kita minta doa dari dia, karena doa orang yang sakit lebih cepat diijabah dari yang sehat. Orang yang sehat mang kebanyakan mah lupa sama Allah. Ya, coba orang yang sakit ya, dikit-dikit astagfirullah, Allah, Allah tuh deket. Innallaha ma'as, Allah bersama orang yang sabar, maka minta doa sama orang yang lagi bersama Allah. Siapa itu yang orang lagi sakit? Jadi besok-besok selain kita doain yang sakit sebagaimana Rasulullah, jangan lupa minta doa sama yang sakit. Tuh ya.
"Bang, lu kan sakit. Gua minta doa dong." "Oh iya boleh. Doanya apa ya?" "Biar enggak sakit kayak lu." Astagfirullahaladzim. Mengaji kan orang nanti. Nah gitu ya, doanya yang baik-baik. Nah, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat gitu ya. Nah, sampai sini pembahasan kita besok tentang bab masalah bersiwak dan berpakaian. Wallahu a'lam bissawab. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqal Fatiha, sirral Fatiha, karamatal Fatiha, iftah lana abwabal khair wa akhtim lana bil khair wa ij'alna wa dhurriyyatina wal hadirina min ahsani ahlil khair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma tahhir qulubana, Allahumma tahhir qulubana, balligh maqasidana, iqdi hajatina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban-nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabb.